Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sulteng masih menunggu hasil investigasi PSSI terkait insiden pertandingan Aceh versus Sulteng di PON ke-21. Usai kalah dengan Aceh, tim sepak bola Sulawesi Tengah telah pulang ke Palu. Ketua Asprov PSSI Sulawesi Tengah, Hadianto pun menyerahkan sepenuhnya hasil investigasi kepada PSSI Pusat. Sebelumnya, Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah melayangkan nota keberatan pada PSSI dan Kemenpora. PSSI kemudian akan menyelidiki kontroversial yang terjadi pada laga antara Aceh dan Sulawesi Tengah. Tanya apakah itu pertandingan atau bukan, ya itu ya, saya pikir gitu Pak, ya ketum Pak Erick Thohir juga sudah memutar berulang kali bagaimana gitu ya, yang awalnya ini kemudian memutar bagaimana kepemimpinan wasit ya, nasional juga melihat gitu. Kalau kita melihat secara keseluruhan, siapa menjadi penyebab ya, apakah anak-anak seperti ini.